Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar radio Bas FM dan radio kita dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa mempelajari fikih dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan pada sore yang berbahagia ini pembahasan dari kitab Al-Wajiz karya dari Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, yang pada pertemuan lalu kita telah membahas seputar azan dan iqamah, dan kita menyebutkan tentang juga masalah syarat sahnya salat pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita menyebutkan bahwa di antara syarat salat yang sudah kita baca ada 5 syarat. Yang syarat pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu tentang masuknya waktu salat. Kemudian yang kedua adalah at-taharah minal hadatsain, wajib bersuci dari 2 hadats, hadats asghar atau hadats akbar. Kemudian syarat yang ketiga adalah taharatul thawb wal badan wal makan, yaitu sucinya pakaian, badan kita dan tempat yang dijadikan sebagai tempat salat. Kemudian syarat yang keempat, syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Dan yang kelima adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Kemudian syarat yang terakhir yang pertemuan lalu belum kita baca adalah an-niyah. Syarat yang keenam adalah niat. Kata beliau hafizahullah, wa hiya an yanwiya as-salata allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha biqalbih. Syarat yang keenam adalah wajib bagi kita untuk berniat. Meniatkan salat dan meniatkan bahwa kita sedang atau akan salat zuhur seumpamanya atau akan salat asar. Jadi niat dengan mentakyin salat tersebut. Dan niat ini di dalam hati. Ka fardhi dhuhri awil asri aw sunnatihima mathalan. Kita wajib meniatkan salat yang akan kita lakukan ini. Baik itu salat zuhur, maka kita niatkan zuhur. Salat asar, kita niatkan salat asar. Atau salat sunnah. Qabliya zuhur, ba'diya zuhur. Maka kita harus niatkan. Qala wala yusra'u talaffudhu biha. Dan niat ini adalah di dalam hati. Amalul qalb. Amalan hati. Dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Ingat, para pendengar yang berbahagia. Wala yusra' at-talaffudhu biha, tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffadh biha. Kenapa tidak disyariatkan? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat. Sedangkan niat ini merupakan syarat sahnya salat. Dan Nabi sendiri tidak pernah melafadzkan niat, maka kita berkewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendirikan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup langsung membaca takbir Allahu akbar. Wa lam yaqul syai'an qabla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membaca apapun sebelum beliau membaca takbir. Tidak membaca ya niat dengan jahr, tidak pula membaca niat dengan sir. Jadi Nabi memulai salatnya dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walam yakul syai'an qablah, dan Nabi tidak pernah membaca apapun sebelum bacaan takbir tersebut. Qala wala talaffadha bin niyatil battah, dan Nabi tidak pernah membaca niat sekalipun. Wala qala usalli lillahi salata kadha mustaqbil al-qiblah arba'a raka'atin imaman aw ma'muman. Nabi tidak pernah membaca dan melafadzkan niat. Tidak pernah Nabi mengatakan usalli lillahi salatan kadha, aku berniat
hendak melaksanakan salat ini dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadap kiblat, salat zuhur 4 rakaat seumpamanya. Atau aku berniat sebagai makmum salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Lah, tidak pernah Nabi katakan demikian. Wala qala ada'an wala qadha'an wala fardhal waqti. Nabi tidak pernah katakan aku berniat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Naam, sebagai qadha atau sebagai naam ada melaksanakan pada waktunya, tidak pernah Nabi katakan demikian. Wa hadhi ashru bida'in lam yanqul anhu ahadun qat bi isnadin sahih wala dha'ifin wala musnad wala mursal. Dan ini adalah perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan oleh orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para sahabat. Tidak pernah ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat. Tidak pernah ada satu hadis pun yang diriwayatkan demikian, tidak pernah. Tidak ada hadis yang sahih, tidak pula hadis yang dhaif, tidak pula hadis yang memiliki sanad atau hadis yang terputus sanad. Tidak ada satu pun hadis yang sahih atau yang dhaif sekalipun, tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca niat. Qala lafdatan wahidat minhal batta, tidak pernah ada satu lafaz pun bahwa Nabi membaca niat sebelum salat. Wala an ahadin min ashabi, juga tidak pernah ada satu riwayat pun dari sahabat yang membaca niat. Belum pernah ada. Wala stahsanahu ahadun min at-tabi'in wala al-immatul arba'ah, tidak pula perkara ini dilakukan oleh para tabi'in. Nih, generasi terbaik. Sahabat tidak pernah lakukan. Kenapa? Karena Nabi tidak kerjakan. Tabi'in tidak pernah melafadzkan niat. Kenapa? Karena mereka mengikuti sahabat. Mereka generasi-generasi terbaik. Mereka orang yang lebih giat dalam ibadah. Mereka orang yang lebih menjaga salatnya. Tapi tidak pernah melafadzkan niat. Begitu juga para a'immah arba'ah. Imam Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Tidak ada mereka menyebutkan untuk apa anjuran atau disyariatkannya membaca niat di ketika hendak sholat. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, ayol ikhwah, wal akhwat, bahwa niat ini merupakan syarat sahnya sholat. Akan tapi niat ini adalah amalan hati, cukup di dalam hati. Ketika kita datang di waktu azan zuhur ke masjid, maka itulah niat kita hendak melaksanakan salat zuhur di masjid. Maka tidak perlu lagi kita mengucapkannya. Karena ketika seorang berniat ke masjid pada saat salat zuhur, pada saat waktu zuhur, maka itulah niat dia untuk melaksanakan ibadah salat zuhur di sana. Kemudian para pendengar yang berbahagia, ayyul ikhwal akhwat, qala sifatus salah. Selanjutnya adalah sifat salat. Syekh menyebutkan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya salat. Sifat salat Nabi yang beliau sebutkan di sini adalah mulakhas, ringkasan dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syekh Al-Albani. Apa yang beliau cantumkan di dalam kitab ini tentang tata cara salat Nabi adalah ringkasan dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, Sifat Salat Nabi. Kata beliau, hafizahullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istaqbala al-Ka'bah qa'iman qariban min as-sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk melaksanakan salat, beliau menghadap ke kiblat. Sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Qa'iman, dengan berdiri tegak. Qariban minas sutrah, mendekat ke sutrah. Ya. Jadi Nabi SAW ketika hendak salat, beliau berdiri dan menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, kemudian beliau mendekat ke sutrah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Nabi mengingatkan para sahabat tentang hadis niat. Ya, tentang hadis niat. Karena ketika Nabi berdiri, Nabi sudah berniat untuk melaksanakan ibadah salat. Bahwa amal ibadah itu tergantung kepada niat. Dan setiap orang akan dibalas
sesuai dengan niatnya masing-masing. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dan membuka salatnya dengan perkataan atau dengan ucapan Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali membuka salatnya, memulai salatnya dengan ucapan Allahu akbar, wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sembari takbir atau sambil takbir Allahu akbar. Thumma yada'u al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya, ya, meletakkan yang kanan di atas yang kiri, fawqa sadri, di atas dadanya. Thumma yarmi bi basarihi nahwal ard. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan kedua matanya menuju lantai, menuju tanah. Itu tempat untuk maudhu'us sujud, tempat untuk sujud. Thumma yastaftihul qira'ata bi adiyatin katsiratin mutanawwi'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sudah takbir Allahu akbar dengan mengangkat kedua tangannya dan meletakkan di dadanya yang kanan di atas yang kiri, Nabi mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ke tanah, ke lantai. Kemudian Nabi memulai membaca doa-doa. Doa-doa yang ini disebut dengan doa, ya, doa permulaan sebelum membaca Al-Fatihah. Qala yahmadu wa ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni 'alaihi. Nabi memuji-muji Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yasta'idhu billahi ta'ala minasyaitanir rajim. Thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah atau istiftah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dengan lafaz yang lain dibolehkan. Kemudian Nabi membaca basmalah tetapi tidak menjaharkan, tidak mengeraskan suara. Nabi cukup sir, ya, tidak menjaharkan bacaan apa? Ta'awud, yaitu a'udzubillah, tidak pula basmalah. Qala thumma yaqra'ul Fatiha wa yaqta'u ayatan ayatan. Kemudian setelah basmalah sir, setelah basmalah yang dipelankan tidak dikeraskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan Nabi berhenti di setiap ayat, ya, ayat. Jadi Nabi tidak melanjutkan semua, apa namanya, menyambung ayat per ayat, tapi Nabi berhenti setiap ayat, per ayat per ayat. Fa idzan taha min Al-Fatihah, ketika Nabi selesai dari Al-Fatihah, waladdallin qala amin, maka Nabi membaca amin. Qala wa yajharu wa yamuddu biha sautah. Nabi SAW ketika solat jahriyah, maka Nabi SAW beliau menjaharkan. Ketika waktu solat jahriyah, beliau menjaharkan dan mengeraskan bacaannya. Begitu juga mengeraskan bacaan aminnya. Thumma yaqra'u ba'dal fatiha suratan ghairaha. Kemudian Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat, surat-surat yang lain setelah Al-Fatihah. Wa kana yutiluha ahyanan wa yaqsuru ahyanan. Dan kadang Nabi membaca surat yang panjang, kadang juga Nabi membaca sesekali surat-surat pendek. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ah fi salati subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, mengeraskan bacaan adalah ketika salat subuh. Wa fi raka'ataini al-ulayaini minal maghrib wal isya. Dan Nabi membaca dengan suara keras selain subuh, dua rakaat subuh adalah dua rakaat pertama dari salat maghrib dan isya dengan jahriyah. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri. Dan Nabi tidak mengeraskan bacaan, yaitu dengan sir, ya, bacaan Al-Fatihah dan surat-suratnya adalah pada saat salat zuhur dan salat asar. Wa tsalitsa minal maghrib wal ukhrayain minal isya. Dan rakaat ketiga di waktu salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat di waktu salat isya. Jadi ini yang disebut dengan salat jahriyah dan salat sirriyah. Wa kana yajharu biha aidan fi salatil jum'ati wal idain wal istisqa wal kusuf. Dan Nabi SAW mengeraskan bacaan
Selain sholat-sholat tadi, lima waktu yang kita sebutkan tadi, ada beberapa sholat yang Nabi membaca dengan jariah. Seperti sholat Jumat. Meskipun di siang hari, Nabi menjarkan. Kemudian sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Di pagi hari, Nabi juga menjarkan. Wal istisqa, sholat meminta kepada Allah agar diturunkan air hujan. Wal kusuf dan sholat kusuf, sholat gerhana. Wa kana yaj'alu raka'ataini al-akhirataini aktsar min al-ulayaini qadra nisf aw qadra 15 ayah wa rubbama iktasara fihi ma 'ala al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika salat dua rakaat yang terakhir dari salat zuhur atau salat asar atau salat isya, maka Nabi lebih pendek daripada dua rakaat yang lebih awal. Jadi kalau salat isya dua rakaat pertama Nabi agak panjangkan, tapi tiga rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat maka Nabi kurangi, agak pendek, ya tidak terlalu panjang. Bahkan disebutkan kira-kira ya 15 ayat, kira-kira 15 ayat bacaan Nabi pada rakaat ketiga dan keempat. Warubama iktasara fihi ma'al al-Fatihah, dan kadang Nabi juga tidak membaca surat apapun. Cukup membaca Al-Fatihah, kemudian Nabi ruku. Ini pada saat rakaat ketiga dan keempat. Atau rakaat ketiga pada sholat maghrib. Cukup dengan membaca Al-Fatihah. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam idha faragha minal qira'a sakata saktatan thumma rafa yadaihi wa kabbara wa raka. Para pendengar yang berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Fatihah. Dan selesai membaca sebagian surat. Maka Nabi SAW diam sejenak. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir waraka. Kemudian Nabi ruku. Nah ingat di sini. Mengangkat tangan pertama adalah ketika kita takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Mengangkat tangan kedua adalah pada saat kita selesai membaca dan hendak ruku. Wa kana yadhau kaffayhi ala rukbatayhi. Nabi katakan Allahu Akbar dan Nabi ruku. Dan Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Di kedua lututnya. Wa yufarriju baina asabi'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, Nabi merenggangkan jari jemarinya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah lutut, ya, maka Nabi SAW meletakkan dan merenggangkan jari jemarinya. Qala wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima. Dan Nabi SAW ketika meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, Nabi merenggangkan jari-jarinya dan Nabi menekan seakan-akan Nabi SAW ya menggenggam kedua lututnya. Ini cara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ini lutut bukan menyatukan jari jemari, bukan, tapi merenggangkan dan menekan seakan-akan ya menggenggam kedua lututnya. Ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Dan Nabi sallallahu menjauhkan kedua siku-sikunya dari perutnya atau dari badannya sehingga kebuka, tidak nempel. Qala wa yabsutu dhahrahu wa yusawwih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yabsutu dhahrahu wa yusawwih. Beliau meluruskan punggungnya ketika ruku. Lurus dan meratakannya. Subhanallah. Hatta law subba alaihi al-ma lastaqarra. Bahkan kalau seandainya air ditaruh di atas punggung Nabi pada saat Nabi sedang ruku, air itu tidak akan tumpah, tidak akan jatuh. Saking apa? Saking lurus dan saking ratanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku. Qala wa kana yatma'innu fi ruku'ihi. Nah, para pendengar yang berbahagia, ini yang membedakan sholat kita dengan sholat Nabi. Beliau ketika ruku, beliau tuma'nina. Benar-benar tenang sampai semuanya itu benar-benar terpenuhi haknya. Artinya punggungnya sampai dalam keadaan lurus, rata, ya, dan Nabi tuma'nina dalam rukunya.
Wa yaqul subhana rabbiyal azim thalatha. Nabi berdoa, Nabi membaca na'am doa pada saat apa? Ruku, yaitu doa subhana rabbiyal azim 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadha ar-rukni anwa'an min al-adhkar wal ad'iyah. Taratan bihadha wa taratan bihadha. Dan Nabi ketika ruku kadang membaca doa yang ini, doa yang itu, dan banyak sekali doa-doanya. Ya, banyak sekali doa-doanya. Insyaallah nanti pada apa namanya bab-bab selanjutnya akan disebutkan ya di antara doa-doanya. Tapi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku adalah membaca subhana rabbiyal azim. Qala wa kana yanha an qira'atil quran fi ruku' wa sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang salat dan ketika ruku atau ketika sujud tidak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Ya, tidak boleh baca ayat Al-Qur'an pada saat ruku dan sujud. Tapi dia membaca zikir dan membaca doa yang disyariatkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi ruku. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbah min ar-ruku qailan sami Allahu liman hamidah. Ketika Nabi sudah ruku dengan tuma'nina dan lurus ya, rata punggung beliau, Nabi membaca doa, setelah itu Nabi mengangkat punggungnya dari ruku sambil beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Dan Nabi sambil membaca sami Allahu liman hamidah, Nabi bangkit dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Nah, ini ketiga. Ya, waktu kita mengangkat kedua tangan kita. Jadi tadi yang pertama adalah pertama ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian kita takbir yang kedua mengangkat kedua tangan pada saat kita hendak ruku, Allahu akbar. Sekarang adalah ketiga kita mengangkat kedua tangan ketika i'tidal, bangkit dari ruku sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu wa huwa qa'imun. Pada saat Nabi qa'im, berdiri tegak i'tidal, beliau membaca Rabbana walakal hamd. Ya, dan ini banyak riwayatnya, ada menyebutkan Rabbana lakal hamd tanpa wawu, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd. Ya, yang boleh milih yang ini, boleh yang itu. Ya, Nabi membaca Rabbana walakal hamd. Wa kana taratan yazidu ala dhalik. Dan kadang-kadang Nabi juga menambah zikir yang lain yang dicontohkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Thumma kana yukabbiru wa yahwi sajidan. Setelah beliau membaca Rabbana walakal hamd, ya, Nabi dengan tuma'ninah i'tidalnya. Jadi tidak cepat-cepat. Sebagaimana yang pernah kita lihat di sebagian kaum muslimin, rukuknya cepat, bangkit cepat, kemudian rukuk lagi, kemudian sujud. Ini tidak. Nabi tuma'nina. Setelah i'tidal dan membaca Rabbana walakal hamd, thumma kana yukabbir wa yahwi sajidan. Kemudian Nabi bertakbir. Yang dimaksud bertakbir itu adalah membaca Allahu Akbar. Tapi kalau yang dimaksud raf'ul yadain adalah mengangkat kedua tangan. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa Nabi ya membaca takbir Allahu Akbar wa yahwi sajidan sambil apa? Sujud. Sambil turun ke sujud. Wa yadha'u yadayhi 'alal 'ard qabla rukbatayhi. Nabi ketika mengatakan Allahu Akbar, Nabi sujud dan meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ya, meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Qala wa kana ya'tamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan kedua kaffayhi. Ini kaffai, kedua telapak tangannya. Ya, dan yabsutuhuma membentangkan, membuka kedua telapak tangannya. Wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Nabi ketika sujud, Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di tanah atau di lantai. Ya, dengan membuka semua dan yandom au yadhum dengan merapatkan dan mengarahkan jari jemarinya ini ke arah kiblat. Ya, tidak boleh dia menggenggam sambil sujud seperti ini, tidak boleh. Tidak boleh juga hanya beberapa jari, tidak boleh. Ya, tidak boleh juga hanya sekedarnya, tidak. Tapi benar-benar menekan, ya, ke lantai ketika sujud dan membuka ini jari jemarinya sambil merapatkan lurus mengarah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai wa ahyanan hadwa udhunai.
Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tangannya ketika sujud, jari jemarinya itu lurus dengan pundaknya, kadang juga lurus dengan telinganya. Ya. Qala wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ard. Ketika sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan hidung dan dahinya di lantai sambil menekan wa yumakkin, menekankan jubhah, dahi dan hidungnya di lantai. Tidak sekedarnya hanya sekedar nempel kemudian bangun, tidak. Atau hanya sekedar jidatnya saja, hidungnya tidak. Tidak, kedua-duanya. Jidat dan hidung nempel ke lantai ya dengan ditekan. Wa kana yaqul umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Dan Nabi pernah mengingatkan kita bahwa kata beliau, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Di atas 7 a'zam anggota badan. Alal jabhah wa asyara bi yadi ala anfi. Yaitu yang pertama, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama kata Nabi, alal jabhah. Sujud ya dengan meletakkan apa? Meletakkan jidat di atas lantai. Wa asyara bi yadi ala anfi, dan Nabi sambil mengisyaratkan kepada hidungnya. Ketika Nabi bilang jidat, Nabi juga mengisyaratkan kepada hidung. Maka jidat dengan hidung harus sama-sama nempel di lantai. Qala wal yadain, dan kedua tangan ditempelkan. Wa rukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafi wa atrafil qadamain, dan kedua yaitu ujung-ujung jari kaki. Jadi dua ujung jari kaki atau dua kaki ya, kemudian dua lutut, kemudian dua tangan, dan satu apa? Wajah, yaitu jidat dan hidung. Maka ini 7. Wa kana yaqul la salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat seorang jika hidungnya tidak nempel ke lantai sebagaimana jidatnya nempel. Maka dua-duanya harus nempel, karena ini adalah anggota sujud yang harus ditekan dan harus ditempel ke nempel ke lantai. Wa kana yatma'innu fi sujudihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tumakninah ketika sujud. Wa yaqul, dan beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la thalathan, sambil membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa kana yaqul anwa'an minal adhkari wal ad'iyah taratan hadha wa taratan hadha. Dan Nabi kadang menambah dengan doa-doa dan bacaan yang lain. Kadang Nabi menggunakan doa yang ini, kadang Nabi menggunakan zikir yang ini. Karena banyak nanti zikir, kita mudah-mudahan nanti pada bab selanjutnya dibahas. Wa kana ya'muru bil istihad wal ikthari minad du'a fi hadzal rukni. Dan Nabi perintahkan kita pada saat sujud untuk memperbanyak doa. Karena pada saat itu seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah memperbanyak untuk membaca doa. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengangkat kepalanya sambil mukabbiran, bertakbir, Allahu akbar. Tsumma yafrisu rijlahu al-yusra fayaq'udu 'alayha mutma'innan. Ketika bangkit dari sujud, Nabi duduk di atas kaki kirinya, yaitu duduk iftiras. Dan Nabi duduk sambil tumaknina, tidak cepat-cepat. Benar-benar duduk tumaknina di atas kaki kirinya, ya. Dan Nabi SAW sampai lurus punggungnya, lurus tegak maksudnya. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Nabi duduk di atas kaki kirinya, duduk iftiras, dan Nabi menegakkan kaki kanannya sambil jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat. Ya. Kalau ini kaki kirinya, Nabi duduk di atas kaki kirinya. Kemudian kaki kanannya Nabi tegakkan ya sambil jari jemarinya ini ya mengarah ke arah kiblat. Ini duduk Nabi dengan tumakninah. Wa kana yaqul, dan Nabi berdoa ketika duduk di antara dua sujud.
Allahumma firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, sayangilah aku. Kasihanilah aku. Ya Allah, angkatlah derajatku. Ya Allah, berilah aku hidayah. Ya Allah, berilah aku kesehatan. Ya Allah, berilah aku rizki. Ini doa-doa pada saat kita duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru wa yasjudu sajdatath thaniyah kal ula. Ketika sedang duduk di atas kaki kirinya dengan tumaknina, Nabi membaca doa tersebut. Setelah itu Nabi bertakbir lagi Allahu Akbar dan sujud untuk kedua kalinya, sebagaimana sujud pada sujud yang pertama tadi, meletakkan 7 anggotanya, ya, kemudian sambil tumaknina dan membaca doa atau zikir yang dicontohkan Nabi tadi. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Setelah sujud yang kedua, Nabi mengangkat kepalanya sambil bertakbir Allahu Akbar. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan. Kemudian ketika Nabi mengangkat kepala dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, Nabi duduk lagi. Duduk di atas kaki kirinya. Ya. Duduk di atas kaki kirinya lagi. Qala hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i. Sampai tegak semuanya duduk sebagaimana kita duduk di antara dua sujud. Thumma yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila raq'ati tsaniyah. Kemudian ketika sudah duduk tadi dengan tegak sebagaimana duduk di antara dua sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit berdiri. Dengan apa? Dengan bersandarkan, menekan ke bumi atau menekan ke lantai. Menuju rakaat yang kedua. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi ketika selesai sujud yang kedua dan hendak bangkit untuk bangun ke rakaat yang kedua, Nabi SAW tidak langsung bangkit berdiri, tapi Nabi duduk lagi sebentar. Kemudian setelah itu Nabi apa? Menekan ke lantai dan berdiri untuk rakaat kedua. Ini yang disebut dengan duduk apa? Jalsatul istiraha. Duduk istirahat sekejap. Kemudian bangkit lagi. Dan ketika bangkit dengan menekan ke lantai baru berdiri. Qala wa kana yasna'u fiha mithla ma yasna'u fil ula. Dan Nabi pada rakaat kedua beliau melakukan sebagaimana yang beliau lakukan pada rakaat pertama. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah, kemudian sebagian surat, ya. Illa annahu kana yaj'alu aktsar minal ula. Akan tapi Nabi SAW menjadikan rakaat yang kedua, ya, agak pendek sedikit daripada rakaat pertama. Aktsar minal ula, agak pendek sedikit dari rakaat yang pertama. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litashahud ba'da al-faragh min ar-raq'ati tsaniyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika yajlis litashahud, ketika beliau duduk untuk tashahud pada rakaat yang kedua. Karena rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama. Ya, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian rukuk, kemudian bangkit i'tidal, kemudian sujud, sama seperti yang pernah kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi pada rakaat pertama. Dan ketika Nabi duduk untuk tasyahud, ya, selesai rakaat kedua, qala fa idza kanatis shalah rak'atain jalasa muftarisan. Kalau Nabi salat 2 rakaat, artinya Nabi salat, ya, salatnya 2 rakaat seperti subuh lah, atau 2 rakaat apa namanya? Qabliyah atau 2 rakaat ba'diyah. Qal fa idza kanatis shalah rak'atain jalasa muftarisan. Maka Nabi ketika tasyahud awal atau tasyahud untuk salat yang 2 rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya, duduk iftirash. Kama kana yajlisu baina sajdatain, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi duduk di antara 2 sujud. Duduknya di atas kaki kiri. Ya, kemudian menegakkan kaki kanannya. Ini namanya duduk iftirash. Qal wa kadzalika yajlisu fit tasyahudil awal min ats-tsulatsiyah wa rubaiyah. Begitu juga ketika Nabi duduk pada at-tahiyat awal di salat maghrib yang 3 rakaat, atau duduk tahiyat awal di salat yang 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Maka tahiyat awal atau tasyahud awal, baik itu pada rakaat, pada salat 3 rakaat, 4 rakaat atau salat subuh,
yang itu dua rakaat, maka duduknya, caranya adalah duduk iftiros, duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Wa kana idza qa'ada fit tashahhud wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhi al-yumna. Dan Nabi SAW apabila duduk tashahhud at-tahiyat, maka beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhi al-yusra. Dan Nabi meletakkan telapak tangan yang kiri di atas pahanya yang kiri. Wa kana yabsutul yusra wa yaqbidul yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tahiyat, ya, meletakkan kanan di atas paha yang kanan, kiri di atas paha yang kiri, kemudian ini yang kiri ini jari jemarinya dibuka, bukan menggenggam, bukan, tapi membuka. Ya. Wa yaqbidul yumna, dan yang kanan digenggam. Wa yusyiru bisabbabah, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi yang kiri seperti ini di atas paha kiri, yang kanan seperti ini di atas paha yang kanan dengan mengisyaratkan sabbabah, jari telunjuknya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan Nabi memandang pandangan matanya ke isyarat, ke jari telunjuknya. Ya. Jadi ketika sholat, ya, atau ketika kita berdiri sholat, kita melihat ke maudhi' sujud. Ya, ketika rukuk kita melihat ke maudhi' sujud. Ketika duduk, ya, baina sajdatain, maka kita melihat ke maudhi' sujud, tempat sujud. Tapi ketika tahiyat, tasyahud, tahiyat, maka kita melihat kepada jari kita yang jari telunjuk sedang berisyarat. Qala wa kana idza rafa'a usbu'ah yuharrikuha yad'u biha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat jari untuk apa? Tasyahud. Untuk tasyahud at-tahiyat itu, Nabi mengangkat dan mengisyaratkan sambil menggerakkannya. Ya. Wa yad'u biha, sambil membaca doa. Doa tasyahud. Wa yaqul la hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid. Yani sababa. Sesungguhnya isyarat telunjuk ini lebih keras, lebih ditakuti oleh setan daripada kerasnya hadid, besi. Ya, isyarat telunjuk ini, ya, ini lebih ditakuti oleh setan, lebih keras daripada besi. Setan lebih takut. Ini mazhab Syekh yang diikuti oleh beliau, dan ini mazhab sebagian ulama, bahwa dianjurkan untuk mengisyaratkan sambil menggerakkan jari. Kan, tapi sebagian ulama tidak menganjurkan untuk menggerakkan jari ketika sedang tahiyat, hanya apa, mengisyaratkan saja tanpa menggerakkan. Para pendengar yang berbahagia, adapun menggerakkan tahrikul asabi, bagi ulama yang mengatakan bahwa itu dianjurkan dan disunahkan, maka gerakannya adalah gerakan yang ringan, bukan gerakan yang keras, ya, seperti ini. Ini tidak benar, dan ini ditanbih, diingatkan oleh para ulama. Bagi mereka yang mengatakan bahwa dianjurkan menggerakkan jari ketika tahiyat, maka dia cukup menggerakkan ringan. Gerakan ringan. Ini yang dicontoh. Ini namanya tahrik gerakan. Tapi kalau dia gerakkan seperti ini, atas bawah, maka ini bukan gerakan. Tapi ini disebut dengan raf'un wa khafdun. Raf'un khafd. Mengangkat dan menurunkan. Mengangkat dan menurunkan. Tidak demikian. Tetapi dia cukup gerakan ringan. Ini yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, itu bagi yang menganjurkan untuk menggerakkan jari. Adapun bagi sebagian mazhab yang tidak menganjurkan menggerakkan jari, maka cukup dia mengisyarakan dengan telunjuknya. Qala thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi kulli raka'atain at-tahiyyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca at-tahiyyat pada setiap rakaat yang kedua. Contoh, salat subuh rakaat yang kedua beliau tahiyat. Salat zuhur rakaat yang kedua tahiyat. Wa hakadha. Wa kana yusalli ala nafsihi fit tasyahudil awal wa ghairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat untuk dirinya pada tasyahudil awal wa ghairihi,
dan yang lain. Wa syara'a dzalika li ummati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan juga mensyariatkan untuk umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa-doa, ya, macam-macam doa di dalam salatnya. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini, setelah Nabi membaca tahiyat dan Nabi membaca salawat dan Nabi membaca doa-doa sebelum salam, ini yang dianjurkan karena ini juga tempat waktu mustajabnya doa. Selain kita sedang sujud dianjurkan memperbanyak doa memohon kepada Allah, ya, kita juga dianjurkan membaca doa-doa ketika selesai tahiyat dan selesai tasyahud sebelum salam. Ketika selesai membaca doa, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, ya, wa an yasarihi kadhalik, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Wa kana ahyanan yazidu fi taslimatil ula wa barakatuh, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah pada salam yang pertama ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam yang ke kiri, beliau mencukupkan assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ikhwan wal akhwat yang berbahagia, inilah sifat salat Nabi secara ringkas yang dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Musannif, penulis kitab ini, dari kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pada arkanus shalah, rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Qala lis-salati fara'idhu wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an wa hadhil arkan hiya. Salat memiliki kewajiban dan rukun yang ini harus ditunaikan. Kalau seandainya satu saja tidak dilakukan dari rukun-rukun ini, maka sholatnya batal dan tidak sah sholatnya. Ya, wahadil arkan hiya, dan rukun-rukun sholat itu adalah yang pertama, takbiratul ihram, yaitu bertakbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram tadi yang kita sebutkan awal masuk sholat adalah kita bertakbir Allahu Akbar, namanya takbir. Dan ini takbir yang pertama dalam sholat disebut takbiratul ihram, sebagai pembuka. Dan pada saat itu juga sambil kita mengangkat kedua tangan. Kalau yang pertama takbiratul ihram, rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, miftahu salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa kunci awal membuka salat atau kunci daripada salat adalah tuhur, harus suci. Dan ini termasuk syarat apa? Sahnya salat. Ya, sebelum masuk salat maka kita harus dalam keadaan suci. Wa tahrimu wa takbir, dan haramnya, pengharamannya adalah dengan takbir. Artinya, ketika sudah takbir Allahu Akbar, maka haram bagi dia untuk bermain-main. Haram bagi dia untuk berbicara selain membaca ayat atau surat Al-Fatihah dan zikir-zikir yang disebutkan di dalam salat. Qala wa tahlilu wa taslim, dan penghalalannya adalah dengan taslim. Artinya kalau sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka halal baginya. Sudah bebas, boleh lagi untuk melakukan hal-hal di luar salat. Ya. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil musii' salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang buruk salatnya. Karena pada saat itu ada seorang, diriwayatkan dalam hadis yang panjang, hadis Abi Hurairah, ada seorang
ya, datang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat. Ketika salat, salatnya buruk. Tidak tumakninah, tidak khusyuk, beberapa rukunnya tidak ditunaikan. Setelah salat, dia salam menghadap Nabi SAW dan mendatangi Nabi, dia ucapkan assalamualaikum. Ya. Kemudian ketika dia membaca mengucapkan salam kepada Nabi, setelah itu Nabi katakan apa? Shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Padahal sudah salat, tetapi rukunnya tidak ditunaikan. Ya, maka Nabi katakan ulangi salat dan karena engkau belum salat. Maka dia pun salat lagi. Ketika dia salat lagi, selesai salat dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah lagi engkau. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Salat lagi ketiga kalinya. Selesai salat dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi engkau belum salat, kata Nabi. Kemudian sahabat itu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hanya ini yang aku bisa salat. Apakah ada yang lain? Maka ajarkanlah kepadaku. Hanya ini yang aku bisa, ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkannya. Kata Abi Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya tadi. Nah, ini hadis yang dikenal dengan oleh para fuqaha, para ulama disebut dengan hadis musyi' shalah. Hadis orang, hadis apa, tentang buruknya orang-orang tersebut dalam salatnya. Artinya salatnya yang buruk tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta ila shalah fakabbir." Nih, Nabi mengajarkan kepada orang tersebut. Jika engkau hendak salat, maka mulailah dengan takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ini kita lanjut atau kita jawab pertanyaan? 5 menit lagi ya. Taib, insyaallah. Taib. Yang pertama tadi kita takbir, takbiratul ihram. Ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, al-qiyamu fil fardhi lil qadir alaihi. Yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ini berdiri dalam sholat wajib. Ya, sholat 5 waktu, sholat yang wajib tadi. Wajib untuk berdiri. Ini lil qadir alaihi, bagi mereka yang mampu untuk berdiri. Karena ini rukun. Ya, berbeda ketika kita sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dengan duduk. Dari mulai takbiratul ihram boleh duduk. Rukuk sujudnya, ya, tahiyatnya boleh semuanya. Tanpa harus berdiri. Tapi salat wajib, ya, maka dia harus berdiri bagi yang mampu, lil qadir alaih. Qala Allah taala sebagaimana firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah, dirikanlah salat dengan khusyuk, dengan berdiri. Ya. Dan Nabi tadi katakan, "Idza qumta ila shalah," apabila engkau ya berdiri untuk menegakkan salat. Dan Nabi contohkan, ya, dalam salat 5 waktunya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman. Dan Nabi contohkan, beliau salat sambil berdiri. Wa amara bidzalika Imran bin Husain. Dan Nabi perintahkan sahabat Imran bin Husain. Ya, bukan berarti perintah kepada Imran bin Husain hanya kepada beliau saja, tidak. Tapi perintah kepada beliau juga perintah untuk umatnya. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Kata Nabi, "Salatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring." Nah, ini menunjukkan para pendengar yang berbahagia bahwa salat, ya, tidak ada kata gugur bagi seorang muslim yang sudah baligh akil, sudah masuk, ya, sudah masuk waktu taklif, ya, beban untuk melaksanakan salat. Tidak ada kata gugur. Kalau dia sakit, tidak mampu berdiri, ya duduk. Ya, tidak mampu duduk, sambil berbaring. Tidak mampu berbaring, dalam keadaan apapun, dia tetap sholat. Ini menunjukkan bahwa berdiri merupakan rukun daripada rukun sholat wajib bagi yang mampu. Adapun bagi yang sakit, maka dia boleh, ya, boleh dalam keadaan duduk. Akan tapi diingatkan oleh para ulama kita bahwa orang yang mampu untuk berdiri, wajib dia berdiri. Tidak boleh dia duduk di atas kursi. Karena kalau dia duduk sedangkan dia mampu berdiri, batal sholatnya. Yang kedua, kalau dia mampu duduk di lantai, maka tidak boleh dia duduk di atas kursi.
Kenapa kata para ulama? Karena kalau dia duduk di lantai, maka dia bisa untuk sujud. Ya, sedangkan sujud adalah termasuk rukun. Tapi kalau dia duduk di atas kursi, ya rukuk dan sujudnya tidak nempel ke lantai. Ini enggak boleh. Jadi tidak sembarang, oh saya enggak mampu untuk apa namanya? Berdiri, ambil kursi, duduk di atas kursi. Tidak. Kalau dia mampu duduk di lantai, maka dia duduk di lantai. Kemudian dia rukuknya sambil duduk dan sujudnya sambil sujud seperti biasa. Ini kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka boleh dia di atas kursi. Tetapi tidak boleh tasahul, tidak boleh mempermudah dalam hal ini. Sehingga dengan apa namanya, adanya beberapa kursi di masjid-masjid, kemudian dalam keadaan dia datang ke masjid mampu untuk berjalan, tapi ketika sholat dia duduk. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, maka ini yang harus diperhatikan. Bahwa di antara rukun salat yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang, yang pertama yang kita baca tadi adalah takbiratul ihram, dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah dengan berdiri pada salat wajib bagi yang mampu. Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan sekilas apa yang kita baca ini, ya, dari sifat salat Nabi, yaitu dari tata cara sifat salat Nabi, dan apa yang kita baca dari sebagian rukun salat ini, ya, menambah semangat kita untuk memperbaiki salat kita, untuk mencontoh salat kita. Karena sebaik-baik contoh dalam salat adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Kita tidak bisa melihat Nabi sekarang. Bagaimana kita bisa meniru salat Nabi? Kita pelajari tata cara salat Nabi dari hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk memperbaiki salat kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Baik, ada pertanyaan pertama tentang masalah wudu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimanakah dengan syarat niat, yaitu qasad ta'arud taqyin, yang dalam mazhab Syafi'i harus ada dalam susunan niat? Anda tidak faham apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini, tapi para pendengar yang berbahagia, bahwa para ulama mazhab kita, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad, semuanya mereka mengajak kita untuk mengikuti dalil, ya, bukan untuk ta'assub fanatik kepada pendapat mereka. Dan kalimat yang masyhur, wasiat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza sahhal hadith fa huwa madhhabi." Kalau sudah sahih hadisnya, maka itu madhabku. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kalau perkataanku menyelesihi ya hadis Nabi yang sahih, maka buanglah perkataanku, tinggalkan dan ikuti hadis Nabi. Ini yang pertama sikap kita. Yang kedua, ya, ketika kita mengambil hadis dan meninggalkan perkataan para imam, dalam artian kalau ada pertentangan perkataan mereka, bukan berarti kita merendahkan mereka, meninggalkan mereka, tidak. Tetapi kita malah mencintai mereka, karena kita mengikuti wasiat mereka untuk mengambil dalil yang sahih. Ya. Kemudian yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya niat di dalam hati, adanya tekad di dalam hati, ya, untuk melaksanakan sholat seumpamanya zuhur, itu merupakan niat. Itu merupakan niat kita. Ya, ketika kita datang ke masjid, ya, pada saat azan zuhur, ya, maka itu menunjukkan niat kita untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Dan ketika apa? Ketika kita sudah mulai takbiratul ihram pada saat itu, maka kita sudah dicatat oleh Allah untuk niat sholat zuhur. Dan kita sebutkan tadi bahwa tidak ada satu hadis pun, baik sahih, hasan, atau dhaif sekalipun, yang menunjukkan bahwa Nabi melafadzkan niat. Ya, dan seluruh ibadah tidak dianjurkan, bahkan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Semuanya niat adalah amalan hati. Ya, ketika kita datang ke tempat wudhu, apa yang kita mau? Niat kita mau berwudhu. Nah, disitulah sudah dihitung oleh Allah bahwa kita sudah berniat untuk wudhu. Kita datang ke masjid pada saat sholat maghrib,
Itu niat kita mau sholat maghrib, ya. Dan tidak boleh takalluf, tidak boleh memberatkan diri dalam masalah ini. Sehingga kita lihat sebagian orang ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar. Sebagian makmum sibuk untuk apa? Melafadzkan niat. Usolli au nawaitu dan lain sebagainya. Imam sudah membaca Al-Fatihah dapat setengah, dia baru takbir Allahu Akbar. Bahkan sebagian imam sudah apa namanya? Waladhdallin, dia baru takbir. Karena apa? Sibuk untuk melafadzkan niat tadi. Dan ini wakil, realita ada. Bahkan ada yang sudah takbir Allahu Akbar. Salah lagi. Diulang lagi. Ini namanya was-was. Ya, bisikan-bisikan. Ada keraguan-raguan. Sudah datang ke masjid, melangkahkan kaki, waktu sholat maghrib, maka itu niat sholat maghrib. Sampai di masjid, kemudian ketika imam sudah takbir, Allahu Akbar, kita langsung mengikuti imam takbir. Allahu Akbar. Oleh karena itu Nabi katakan, ya, ju'ilal imam liyutamma bih, fa'idha kabbaru fakabbiru. Kata Nabi, imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Kalau imam takbir Allahu Akbar, ikuti takbir Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku ikuti ruku. Ya. Tidak sebagian yang dilakukan oleh kaum muslimin, imam takbir Allahu Akbar ini sibuk masih usolli usolli dan sebagainya, tidak. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Syarah Al-Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat. Bahwa ada seorang dari Hijaz, dari Najd, dari negeri Najd Arab Saudi, di Masjidil Haram ketika sholat zuhur, dan di sampingnya ada orang luar Arab, itu luar Saudi. Ketika imam di Masjidil Haram, ya, sudah bertakbir Allahu Akbar, ini orang sibuk membaca apa? Nawaitu usolli zuhran arba'a raka'atin. Kemudian dia mau takbir Allah, ditahan sama orang Arab ini. Sebentar. Kenapa kamu tahan saya? Sebentar. Kenapa? Niat engkau ini belum sempurna. Terus gimana sempurnanya? Harusnya engkau baca. Ya, nawaitu usolli zuhran arba'a raka'atin khalfa imami fulanin fi yaumi kadza fi tarikh kadza fi sana kadza fi Makkah al-Mukarramah. Kata beliau rahimahullah menceritakan kisah ini, ya, ditahan. Harusnya engkau membaca sempurna niatnya. Aku berniat sholat 4 rakaat zuhur di belakang imam fulan ibn fulan, ya, di Masjidil Haram hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Harusnya demikian, ya. Kalau memang mau sempurna niatnya, makanya para ulama kita menyebutkan bahwa niat cukup di dalam hati. Apa yang kita tekadkan, azamkan di dalam hati kita, maka itulah niat, ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin ini wallahu alam. Nah, sudah ya. Tayyib. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.